Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di tanjakan Sigar Bencah, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis siang. 4 dilaporkan meninggal dunia. Kecelakaan ini diduga dipicu oleh truk pengangkut air yang tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Truk yang melaju itu lalu menabrak kendaraan, baik searah maupun yang berlawanan. Ada 3 mobil dari arah truk yang ditabrak, dan dari arah yang berlawanan terdapat 4 motor yang ditabrak. Tanjakan Sigar Bencah Tembalang Semarang merupakan jalur alternatif menuju ke Semarang Atas, tepatnya penghubung antara Semarang Timur menuju ke Ungaran Kabupaten Semarang. Jalur ini merupakan perbukitan yang dijadikan menjadi jalur alternatif, namun curamnya tanjakan maupun turunan terkadang membuat kendaraan ataupun pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Mengevakuasi semua kendaraan dari TKP baik roda 4 maupun roda 2, dan kami juga melakukan rekayasa. Jadi yang dari Tembalang menuju Sigar Bencah sementara ini masih kita balik putar arahkan, alih aruskan, yang mana kita masih melaksanakan evakuasi dan olah TKP.